ada kisah nyata dalam film Halloween's Ends. Film ini merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu Halloween Kills. Dalam dunia nyata, ada kasus pembunuhan pada hari Halloween yang sampai saat ini belum terpecahkan. Pada tahun 1960-an, kasus mengenai pembunuhan Catherine Armstrong, wanita 70 tahun yang tinggal sendiri di London, cukup menggemparkan pada waktu itu. Tewas secara mengenaskan dan ditikam 28 kali di wajahnya. Banyak hal janggal dan belum terpecahkan pada kasus tersebut. Pembunuhnya pun sampai saat ini belum ditemukan.